Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dendan. Nah, di kesempatan kali ini Dendan membawakan berita Aurel Hermansyah didoakan mati netizen. Atta Halilintar, saya cari kamu. Atta Halilintar murka istrinya didoakan mati oleh netizen. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan lagi nih buat kalian, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tekan tombol like-nya juga ya guys, biar channel ini semakin berkembang. Setuju? Atta Halilintar dibuat murka melihat komentar netizen yang mendoakan istrinya Aurel Hermansyah mati. Melalui postingan di feed Instagramnya, Atta Halilintar langsung mengunggah screenshot komentar netizen itu. Di situ terlihat si netizen mendoakan Aurel mati. Semoga mati, bukan semoga hamil ah, tulis akun @sh.233 sambil memention akun Aurel Hermansyah. Tampak ada akun lain yang tak terima Aurel dikomentari begitu. Maksudnya gimana ini? Tanya akun @en.taa. Tak disangka akun yang nyumpahin Aurel itu malah menantang netizen lain. Ngapa? Gak seneng? Ketemuan aja sini, balasnya. Atta Halilintar di caption meminta agar akun tersebut meminta maaf dalam waktu 24 jam atau akan diproses. 24 jam gak minta maaf, saya cari kamu, tulis Atta pada postingannya Jumat tanggal 7 bulan 5 2021. Beberapa netizen terlihat mendukung Atta Halilintar untuk mencari oknum netizen yang berkomentar kurang ajar di atas. Cari bang sampai ketemu, komentar netizen. Hajar bang, tambah lainnya. Mantap bang Atta, kudu dikasih efek jera, timpal netizen lain. Nah, segitu aja berita kali ini dari Dendan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.